Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Transportasi Indonesia. Jaya selalu Transportasi Indonesia. Hari ini hari Sabtu, tanggal 13 November 2021. Kita akan menyaksikan Gunung Tangkuban Perahu ya. Itu Gunung Tangkuban Perahu tuh di sana. Jam berapa nih? Waduh. Masih subuh. Jam 5 lewat 5 menit. Nah, itu Gunung Tangkuban Perahu tuh. Kita ngintip Tangkuban Perahu dari Soreang. Agak ini ya, blur ya. Blur. Ya, ya pagi hari ini kita akan sarapan bubur. Saya lagi di Soreang, udah pada naik nih. Ya, tinggian. Nanti sekalian minuman bisa nggak? Nggak, setelah kuping mah harus ke kolong. Oh, harus ke bawah ya. Cangkuang. Ini Cangkuang apa Soreang namanya? Cangkuang. Ini Cikancung. Desa Pananjung, desanya ke atas. Mau yang ke kiri ya? Ini dia nih. Ini menanjakan desa. Oh, itu Desa ini Pananjung. Ini. Desa Pananjung. Sekolah kamu juga tuh. Ali sekolah di mana, Li? Di bawah. Bukan di sini. Di bawah. Rem untuk sopir. Nah, nak. Mentok ya, Ustaz Deni, enggak? Oke. Ini penampakan gunung. Tangkuban Perahu pukul 6 pagi ya. Perahu dari Soreang. Tangkuban. Tangkub. Tangkuban Perahu. Pohon cabe nih. Oh, di sana juga ada gunung, oh, di sana noh. Sebelah sana tuh gunung. Mataharinya udah di atas. Oh. Kalau dari bawah keren tadi ya.
Bis pariwisata Medal Jaya bergerak menuju ke arah Ciwide di Jalan Anyar ya. Di sana ada perlempatan lurus Batu Goong, lalu ke kiri ke arah Polresta Bandung dan kanan menuju Ciwide. Oke, ada pesepeda barusan, semoga tetap sehat selamat ya. Oke, ada bis pariwisata kembali. Hari ini hari Sabtu tanggal 13 bulan 11 2021 ya. Ya, ini kita lihat bis-bis pariwisata yang melintas di Jalan Anyar ya. Bergerak menuju ke arah Ciwide. Oke, bis pariwisatanya berbelok ya. Ke arah pusat wisata Ciwide. Kalau di sini jalannya masih datar, tapi kalau udah sana belok kanan, nanti dia akan belok kiri lagi. Itu jalan sudah mulai agak menanjak ya. Ya, ini suasana Jalan Anyar. Kita lihat ada moda transportasi tradisional juga ya. Oke, ini merupakan delman. Kalau di Garut dibilangnya sado nih. Moda transportasi ya, sangat unik kan? Ya, moda transportasi di sekitar kawasan Jalan Anyar Soreang ya, menuju ke pusat wisata Ciwide. Posisi saya sedang berada di A3 Audio ya. Jadi saya belum bisa pulang ke Garut karena mobil teman saya yang akan saya tumpangi masih di servis di A3 Audio Mang. Waduh, lagi pasang musik nih, agak rentan juga ya. Di sana ada sahabat saya, Ustaz Beni, dan ada Ami Khalid ya. Dan pemilik A3 Audio. Kita doakan saja agar usahanya semakin diberkahi oleh Allah, diberikan rezeki dan ramai ya di tengah pandemi. Dan insya Allah dengan Indonesia yang semakin membaik ya tentunya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya berdiri di tempat ini nih, di tokonya teman saya nih, A3 Audio ya, Kang Iman. Beliau tokonya spesialis car entertainment ya. Mau benerin audio, mau pasang audio, alarm, clock, kaca film, power window. Power window, aduh gak bisa bacanya saya. GPS, aksesoris, dan lain-lain. Nah, saya ke Garut pulangnya pakai mobil imutnya Ustadz Denny ya. Jadi mobilnya setelah di servis, nanti kita akan jalan-jalan dulu di Bandung. Dan kita masih dijamu oleh Amu Khalid ya. Oke. Dan di sini ada moda transportasi tradisional ya. Bergerak ke arah sana, ke arah Batu Goong ya. Dan kita akan lihat di sini nanti ada bis pariwisata yang akan melintas ya. Kita tuh bisa ada di sana. Ini ada bis ya, dari tadi banyak bis-bis pariwisata di sini. Ini diumbas ya.
Ya, teman saya masih asik ya menikmati rokok. Oke, ada bis lagi nih. Dikawal. Aduh, ada truk nih nutupin . Sayangnya ketutupan truk tadi ya. Ya, di sini ada moda transportasi kembali. Oh, ini ada mobil call nih, mobil call Ciwide ya. Oke, di belakang ada bis kembali. Medium bus. Waduh, pasang musik, Rek. Baladika.